game yang sangat konyol dan juga tidak manusiawi. Oke, untuk kali ini ya, Emon akan memberikan sedikit bocoran, sedikit info dari season 15 besok ya, insya Allah. Hai, gimana asiknya season 15 besok ya? Kita lihat saja langsung videonya. Dan mohon maaf, Emon menjelasinya rada cepat ya, karena Emon orangnya suka yang simple-simple tapi nggak ribet. Oke, langsung saja lihat videonya. Check it out. Oke, yang untuk yang pertama ya, Emon akan memberikan bocoran untuk gambar temanya seperti ini kira-kira ya, bro. Nah, ini dia season 15. Wow. Ada Scar L yang sangat indah sekali ya. Hahaha. Temanya mungkin kayak gini ya, 15-1-5, warnanya kuning dan biru. Ya, ini skinnya juga bagus nih, putih merah kayak astronot gitu, bro. Kemudian yang kedua, untuk temanya juga ada lagi. Aduh, tema yang kedua kayaknya seperti ini nih. Nah, ini ada skinnya bagus banget ya, bro. Elite Upgrade Plus. Nah, ada tas, ada skin apa ini, SKS nampaknya biru hitam, perpaduannya luar biasa. Level 100 nya ini nampaknya, kalau beneran ini ya, nampaknya bagus banget ini. Tuh. Oke, kemudian hadiah rank. Itu hadiah rank dari gold ya, pertama kalau gak salah ya. Nah, hadiah rank pokoknya nanti pertama akan dapat. Nah, ini nampaknya seperti ini. Ini hadiah outfitnya untuk rank di season 15 besok ya. Nampaknya seperti ini, topeng. Nah, ini mungkin nanti di diamond senjata ya, di gold terus platinum mungkin ya. Platinum kan mendapatkan topeng seperti ini season 15. Wah, ngeri cuy. Bagus. Oke. Selanjutnya dari senjata di diamond mungkin akan mendapatkan SKS yang kayak graffiti gitu ya. Mantap. Mengerikan sekali. Untuk S, nah, parasitnya kemungkinan seperti ini, kuning gimana gitu, kayak cuy. Oke. Ini untuk parasitnya ya, kuning kombinasi merah putih, itu gambar apa ya, enggak, kurang jelas ya, kurang tahu gambar apa, yang penting mantep banget, bro. Maaf ya, ini Emon sering madep ke kanan ini karena monitor kedua Emon berada di kanan. Ini biasa buat recording itu ada di kanan itu. Jadi ya maaf ya, sering kayak gini. La ilaha illallah. Oke, lanjut. Ada kemungkinan yang kedua ini, saya dapat sumber lagi yang kedua seperti ini. Ini parasitnya besok nanti kalau nggak salah, atau mungkin ada di mana ya, di lucky spin atau di apa, atau di crit juga mungkin ada skin buat sepeda roda 3 ini seperti ini. Parasitnya juga seperti ini, itu cuma kemungkinan nanti bisa ada di hadiah crit atau mungkin hadiah rank. Oke. Kemudian selanjutnya dari rank atau outfit atau crit mungkin ya, ini seperti ini. Kok ada tulisannya 8 ya? Apa ini season 8? Kayak gitu. Ini ada baju kulit ya. Wah, mantep banget baju kulit, terus ada sarung tangan juga. Mungkin ini satu paket. Kemudian ada celana sama sepatunya oranye. Mantep banget ini sepatunya, sepatu gunung-gunung gimana gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk hadiah-hadiah yang mungkin ada di Royal Pass ya, cuy. Yang ada di Royal Pass kemungkinan itu ya, skin senjatanya pertama ada car, terus season 14 kemarin kita dapat M4 itu loh, bagus banget. Kemungkinan season 15 kita akan mendapatkan ini, car.
Car 98. Wah, kombinasi hitam dan biru ya. Mantep banget. Karena kalau memang benar ini sih, wah ini harus upgrade royal pastinya. Oke, senjata yang kedua ada Beryl M762. Nah, katanya Beryl M762 ini yang kuning ini katanya royal pass, tapi yang versi free gratis. Jadi mungkin nanti di level 50 atau level berapa ya. Kalau season sekarang kan level 50 itu ada skin M16 ya. Nah, mungkin season 15 depan ini level 50-nya skin ini Beryl ini. Hai. Lanjut. Skin AKM. Wow. Ini bisa diperkirakan mungkin di Royal Pass, mungkin juga di Cash. Jadi kurang tahu ini kalau menurut saya sih ya. Nampak-nampaknya ini itu loh senjata yang bisa di-upgrade itu loh. Nah, mungkin ini ya kayak ini dari bentuknya kan kayak kelihatan banget ini mungkin bisa di-upgrade gitu. Ah, hai. Oke, lanjut. Ya, nah ini. Skin baju season 15 besok ini kelihatannya kayak gimana ya? Ini loh, di pundaknya kayak virus-virus gitu loh. Virus-virus itu kan kayak rambutan gitu ya. Terus ada rambut-rambutnya itu drawil darahnya. Nah, ini tampaknya seperti itu ini ya. Bisa di Royal Pass atau mungkin di Crit juga bisa, tapi kayaknya ini di Royal Pass sih. Mantep banget tuh. Drawil-drawilnya. Rambutnya diganti dengan baut dan mur. Mantep. Kemudian untuk skin mobil, nah, akan ada skin baru, skin mobil, skin Dacia. Nah, ini dia. Dacianya seperti ini, bro. Ada logo bulannya, ada bunder-bundernya itu ya, kayak cimol. Cilok deh, ya, cilok. Warna merah. Nah, ini nampaknya skin Dacia besok di season 15. Kayaknya sih ya. Nah, di sini ada skin lagi, ini nggak tahu, mungkin kalau saya rasa sih ini mungkin skin nanti di crate ya, mungkin classic crate atau premium crate juga bisa. Ini skin baju dan celana kuning-kuning ya, kuning. Wah, mantep pokoknya lah. Aja ada lagi. Nah, ini wah, kalau menurut saya sih ini wow banget pokoknya, bro. Paduan putih sama emas juga hitam ditambah emas masak apa ya, topengnya kayak gitu. Waduh, kalau ini sih mantep banget. Seandainya ada di Royal Pass ini, wow, ngeri. Bisa juga ada di crate. Kalau di crate sih ya agak susah dapatnya ya, kita harus merogoh kocek yang lebih dalam lagi. Nope. Nah, ini skin besok di season 15 nampaknya. Lanjut lagi. Ini ada skin tas. Kayaknya sih besok akan muncul di season 15. Tas kulit perpaduan warna antara biru, ungu, biru muda. Wah, mantep banget ini. Oke, mantep. Mantul, lanjut. Ada. Nah, ini mungkin ada helm. Entah helm atau cuma hiasan kepala biasa. Tapi nampaknya kita akan dapat ini besok ya. Warnanya kuning juga, sama kayak tema yang tadi itu ya, kuning-kuning gimana gitu kayak. Oke, lanjut lagi. Kemudian untuk ini ya, skin-skin senjata yang mungkin akan muncul besok di season 15, entah di crate, entah di Royal Pass atau lucky spin atau mana, kurang tahu. Yang penting kayaknya senjata-senjata ini, skin senjata-senjata ini mau muncul di season 15. Oke, kita lihat seperti apa. Yang pertama ini ada AKM. Wah, mantap. AKM warna biru putih hitam. Wah, mantep banget, bro. Ini tapi kalau saya rasa yang bagus-bagus kayak gini sih mungkin cuma ada di crit ya. Royal Pass itu jarang-jarang ya. Oke, itu senjata yang pertama yang akan muncul di season 15 kemungkinan ya. Oke, untuk yang kedua, nah, AKM lagi ini yang tadi ya. Ini AKM yang tadi mungkin bisa di Royal Pass atau mungkin menurut saya sih ini mungkin bisa di-upgrade ya, yang senjata bisa di-upgrade. Lah, apa namanya lah. Nah, P90. Walah, P90 ini perpaduan kayak tas tadi ya, antara putih,
hitam, biru, ungu, pink. Nah itu mantep banget, ini senjata baru tapi langsung dikasih king yang bagus kayak gini. Waduh, ini ada gambar unicorn ini ya. Mantep. Kemudian untuk season 15 akan ada mode baru. Nah seperti ini mode barunya bro. Ini kayak virus ya, kita mungkin akan melawan virus corona ya. Bagaimana cara kita membasmi virus corona besok ya, ada di PUBG Mobile. Ini dia, kalau dilihat-lihat sih ini kayak apa ya, patung atau kayak monster ini. Ini kayak kaki, ini kaki ya, tapi gak ada tangannya. Ini kepalanya mungkin, walah mengerikan sekali ini bro. Virus corona, kita akan melawan virus corona ya kemungkinan besok ya. Mengerikan, membasmi corona. Ini yang menurut saya menarik ya, menarik banget. Kemungkinan besok kita akan ada seperti ini, kayak tato-tato atau apalah, hiasan muka lah pokoknya lah. Nah ini ada beberapa gambar ya. Nah itu bisa dilihat, mengerikan sekali itu ya. Katanya sih ini akan menggantikan apa itu ya, graffiti ya, graffiti atau apa itu yang nyemprot-nyemprot di tembok itulah pokoknya lah. Nah katanya itu akan dihilangkan dan diganti dengan ini katanya bro. Dari sumber yang saya dapat sepertinya seperti itu, dengan topeng-topeng, bukan topeng sih ya, face paint. Nah bisa dikatakan seperti itu, lukisan wajah ya. Ini yang paling mantap sih kalau menurut saya sih. Wah, kayak tentara beneran ya. Ngeri cuy. Dan ini ada satu lagi bro ya, katanya. Wow, fresh. Katanya ini ya, besok season 15 Erangel versi 2 nya akan keluar. Ya bagaimana, mantep banget kan. Nah, pokoknya kita tunggu aja dari Tencent nya mungkin bener-bener akan keluar ini Erangel versi 2 nya besok ya. Oke. Nah Erangel versi 2. Nah itu dia bocoran-bocoran Royal Pass Season 15 dan mungkin ada fitur-fitur baru di Royal Pass Season 15. Itu dia telah saya berikan, telah saya bocorkan pada kalian. Itu juga dari sumber yang saya dapat. Mungkin masih ada sumber-sumber lain yang lebih lengkap lagi. Kalian bisa cari sendiri di Google atau browsing aja, cari di YouTube ya. Mungkin kalian akan menemukan. Oke, terima kasih telah menonton. Bye. Stop awal murtado. What now?